Ya, pada video kali ini saya akan membawa anda semua ya solo night hunting. Ya, saksikan semua guys. Oke. Okay. Ini adalah jalan untuk pergi ke kolam admin kat bawah sana. Oke. Okay. Kat bawah sana. Kolam admin. So, kita akan bermula dari sini lah guys. Oh guys, ada anak burung guys. Ada anak burung guys. Ah, kat sini guys, tengok ah. Ada anak burung guys. Ya, kat sini ya, ada anak burung guys. Ah, dekat yang di Solo ni ada anak burung pula. Kesian lah, dia baru nak terbang ni. Ah, nampak tak guys? Ya, ada anak burung. Kita cuba zoom dekat lagi ya. Okay, kita abaikan anak burung tersebut. Kita cari target pada malam ini ya. Atau ada rezeki. Okay, sekarang ni kita kat sungai. Okay, ini sungai ya. Tengok ah, ini permukaan air. Ya. Pada kali ini kita cuba nak cari katak lah. Kalau dulu admin selalu jalan ke sini memang banyak katak guys. Tak tahulah, kalau ada rezeki malam ni adalah. Kalau tak ada rezeki apa boleh buat. Oh, ada udang sini guys. Ada udang guys. Gimana guys? Ya. Ada udang guys. Ada satu, dua, tiga. Udang sungai ya. Dulu admin selalu juga tangkap udang kat sini guys. Untuk pancing ya. Untuk dibuat umpan pancing. Terutamanya pancing udang galah menggunakan anak udang. Nah, ini lagi seekor guys. Oh, dia menyorok buah batu pula. Oh, ini lagi seekor guys. Banyak udang guys. Oh, banyak sini guys. Ini ada satu, ada dua, tiga. Oh, ada banyak. Malam-malam udang ni dia memang aktif guys. Dia memang aktif. Okay, sekarang ni kita cuba menuju ke hulu sungai pula. Ya ni guys. Oh, ini adalah spesies katak. Ini selalunya tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan, guys. Okay. So, kita tak boleh bawa yang ni lah. Tengok. Dah lari dah. Okay, kita lanjut lagi pergi ke hilir sungai. Cengkerang siput guys. Cengkerang siput. Tengok ni. Siapa tahu ni siput apa guys. Tak pernah nampak siput ni. Ini dengan siput babi tadi. Tak pernah nampak siput ni. Jumpa cun-cun kat sini. Apa?
ikan, guys. Nah, ini. Ah, ini ikan. Ikan, guys. Ikan yang seluai. Nih. Yuk. Kalah dulu, guys. Baru nak cakap dah lompat dah. Tak pasti apa benda. Saya rasa memang ketak kot. Ketak-ketak. Kalau dulu, guys, tempat ni Edmin selalu jalan malam macam ni, mesti banyak katak, guys. Tapi sekarang ni macam dah sunyi lah. Tak tahu, mungkin disebabkan dia bermusim. Tak apalah, bermusim ke apa. Tapi Edmin memang macam tak ada nampak hidupan. Ikan pun sikit je, guys. Selalunya dulu banyak ikan sini, guys. Ini tak ada nampak apa. Bayang-bayang katak pun kita tak ada nampak ni, guys. Okay, by the way, nak explore dulu kat sini. Kering, guys. Sungai ni kering, guys. Sebabkan lama tak hujan. Ada dalam 2 minggu dah tak hujan kat sini. Tengok air sungai hampir kering. Oh, tu katak yang nampak tadi, guys. Kita dah nampak lah. Oh, pemak. Ya, ini adalah sejenis katak yang boleh dimakan, ya, guys. Ini memang rezeki kita pada malam ni. Dapat tengok sendiri. Okay, saya cuba zoom. Ya, inilah. Kami orang Dayak panggil pemak. Kita cuba dekati lagi. Ya, ini. Dan saya akan cuba tangkap. Kalau dapat. Ini dia. Ini kita orang panggil pamak, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dapat, guys. Ini dia, guys. Kita dapat. Kita dapat, guys. Rezeki malam ni. Okay, guys. Rezeki kita pada malam ni, guys. Dapat pamak, guys. Satu ekor. Tapi kecil, ya. Tapi kecil. Okay. Memang rezeki kita. Kalau dulu, tempat ni memang banyak katak, guys. Tempat ni memang banyak katak. Tapi sekarang susah betul nak lepas katak sini. Okay. Dapat seekor rezeki. Okay. Kita lanjutkan lagi. Thank you.
penglihatan saya jadi gelap pula guys, sebab saya tenung flashlight tadi. Ya, dapat satu guys. Oke, kita berjaya tangkap. Dapat satu ekor. Tapi tak besar lah, kecil je. Tak besar, kecil je. Bolehlah rezeki satu ekor. Mujur ada dapat satu ekor. Tak tahu, mungkin ni mungkin bukan musim dia. Dia pun tak pasti. Kat sini ada cenawan pula guys. Mana? Ada cenawan pula. Oh. Tapi ni admin tak bawa. Okey, untuk pengetahuan yang tonton video ni, ini antara cenawan yang boleh dimakan eh. Kalau tengok yang seperti ini, cenawan kat lautan. Untuk korang yang selalu nak camping dalam hutan, so korang akan, jika korang kehabisan bekalan makanan ataupun apa-apa bekalan lah, ini antara cenawan yang boleh dimakan lah untuk kita survive dalam hutan. Tapi terlebih dahulu ia harus dimasak. Okay. Oh, dah sampai pula kat jalan ni. Okay, kita lanjutkan perjalanan balik je lah. Selepas mengambil keputusan untuk balik ke rumah disebabkan tiada sambutan pada kali ini, so admin ambil masa yang agak sedikit sajalah untuk night hunting pada kali ini. Okey, pada video kali ini sebenarnya banyak yang direkam oleh kamera ya, pantulan cahaya pada mata katak. Tapi masa admin di dalam hutan, admin tak ada nampak pun sebenarnya. Kelibat-kelibat katak memang sunyi. Jadi disebabkan tak ada sambutan, admin ambil langkah untuk balik ke rumah lah. Okay, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Kepada yang baru melawat dan menonton video saya, jangan lupa untuk share, komen dan subscribe ya. Okay, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Bye-bye.